Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap toleran. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Contoh toleran. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang sedang melaksanakan sholat. Kita tidak membuat keributan di kelas karena akan mengganggu ketenangan belajar. Kita tidak memutar musik keras-keras sehingga mengganggu tetangga kita. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah, hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh hidup rukun. Menghargai orang lain, berbicara yang baik, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan dalam bertindak tidak egois. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kita harus hormat kepada orang tua karena mereka memelihara dan membesarkan kita. Hormat kepada bapak atau ibu guru kita karena telah mengajarkan kita membaca dan menulis. Nah, sikap kita, insya Allah, kita akan bersikap toleran, rukun, dan hormat kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.